Pak, kalau mau lihat belakangnya. Itu dia laki-laki pengecut itu. Oke, sekarang waktunya gue hentiin dia. Ada apa sih ini? Kok perasaan aku gak enak ini? Apa jangan-jangan terjadi sesuatu sama Mas Mario? Astagfirullahaladzim, Pak Mario! Pak Mario! Pak Mario! Pak Mario! Pak Mario, buka pintu, Pak! Ada apa ini, Pak? Sini, saya bantu. Pelan-pelan. Pak Erick. Pak. Tolong. Tolong bawa saya pulang, Pak. Pak Mario yakin, Pak. Nggak mau ke rumah sakit dulu. Enggak. Saya harus pulang ke rumah sekarang. Nanti alamatnya saya kirim. Tolong, Pak. Oke, kita ke rumah kalau gitu. Tunggu aku ya sayang, tunggu aku. Aku akan segera tiba di rumah dan langsungkan akad nikah ulang kita. Assalamualaikum, permisi Mbak. Waalaikumsalam, ya. Banget ya. Mana Mas Mario juga belum pulang lagi. Kok bisa Mas Mario terlambat sekarang? Mudah-mudahan aja gak ada apa-apa. Mudah-mudahan Mas Mario baik-baik aja. Ya Allah, Mario, Mario kenapa kamu? Tolong bantu ya, tolong bantu ke Mas Mario. Ya Allah, ini kenapa sih kamu? Mas Mario? Alisa. Ya ampun, Mas. Mas, kamu kenapa? Alisa, sini. Sini kamu. Sini. Kamu gak usah pura-pura sok perhatian ya. Dia tuh gak butuh perhatian kamu, tau gak? Udah diam di sini. Gak salah lagi. Dia benar-benar Alisa. Tapi apa yang dia lakukan di rumah Pak Mario? Mengenakan kebaya seperti kebaya akad nikah. Dan sepertinya Pak Mario juga mengenakan untuk akad nikah. Sebenarnya apa yang terjadi di sini? Ada hubungan apa Alisa dengan Pak Mario? Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang